Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku Hook by Free. So kali ni aku nak buat outro tak, instead of intro, sebab kali ni aku cakap review pasal campsite ni dekat penghujung. Buat trust style lain sikit. So 3 dengan 4 hari bulan hari tu kita orang pergi Semungkis tau. Jeram Semungkis. It just happens Jeram Semungkis ni baru buka sebulan. So kita orang, as apa yang aku diberitahu, kita orang apa, orang yang ke 18 yang pergi kat situ. Dan tempat yang kita orang pergi tu baru je dia orang buat, Abang Zamri kalau tak silap baru buat untuk kita orang pergi. So kali ni aku nak share apa yang aku rasa, yang personally rasa tentang tempat tu, dan yang apa yang aku tengok kat video tadi aku akan cerita secara ringkas lah kat sini. Harga, faktor satu, faktor harga. Harga yang kita orang kena, as for my family, kita orang family of 5, dia orang charge RM110, kepala satu kepala RM1. So total RM15 untuk 2 hari 1 malam. Okey lah, which is reasonable lah, murah. Cumanya satu aje, korang nak bawa turun barang agak susah, sebab parking dekat atas, then korang kena turun ke bawah untuk unload barang banyak kali, banyak trip. Sebab family camping kita banyak barang kan. Itu yang sakit sikit lah. Sungai TikTok, sungai bersih, memang bersih gila. Sebab kata apa, masih dara lagi kan, memang terbaik. Gelap, memang cantik gelap, boleh stargazing apa semua. Yang best, malam-malam tak ada gangguan mak motor apa semua, memang tak ada lah. Memang sunyi, ya, memang korang je kat situ. So macam, that is what my preference lah. Memang aku suka tempat-tempat macam tu. So I would strongly suggest korang pergi and cuba try. Sebab dekat situ ada banyak, a few places. Sebelum nak masuk ke Jalan Semungkis, ada rumah kebun. Tapi rumah kebun is a bit pricey lah, from what I heard lah. Then korang jalan terus dekat quarry tu, Jalan Semungkis, dan jalan ke apa, naik ke atas lagi, Moonkis. Kalau tak silap aku, Moonkis tapak dia RM20 kot. So korang boleh check out Jalan Semungkis untuk camping trip korang. So kepada yang baru menonton video ni, you guys boleh consider untuk subscribe, like and share. Dan kepada returning subscriber, thank you aku ucapkan. Terima kasih, thanks for the support all this while. Dan jangan lupa untuk keep on waiting for my new video, dan tunggu untuk next episode. Akhir kata, Assalamualaikum dan bye.